dari Jawa Barat itu segini ya. Tapi menurut saya tadi tak bunyikan nih dengan pakai laras kayak gini. Tapi bisa dimainkan dengan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro. Berjumpa lagi di channel Mas Eko. Nah, pagi ini guys, ini saya ditugaskan dari Kabupaten Batang mewakili Sekolah Adiwiyata. Nah, ini di pusat diklat SDM ini guys, LHK. Tepatnya di Kota Bogor. Nah, selama 2 hari ke depan dari tanggal 12-13 April 2023. Nah, guys. Ternyata guys, di sini ada seperangkat gamelan ya yang enggak komplit sih, tapi bisa dimainkan ini. Ini kayak kenong nih. Kalau di Jawa Tengah namanya kenong, tapi kenong tapi kayak punang. Enggak tahu. Ini punang menerus, guys. Itu si gong, kempul sama gong. Yang situ kempul, yang situ gong. Kalau ini kelihatannya kenong nih. Kenong. Ini yang punang. Terus ini, nah, yang ini guys, ini balungan, atau dalam balungan kan ada 3, yang satu demung, yang satu peking, yang satu paling kecil sendiri adalah peking ya, yang tengah itu saron guys. Tapi ini pilihannya banyak sekali guys. Oh, apa dari Jawa Barat itu segini ya. Tapi menurut saya tadi tak bunyikan nih dengan pakai laras kayak gini. Tapi bisa dimainkan dengan lagu gundul-gundul pacul guys. Coba guys. Guys, seneng aku ya. Terima kasih. Ini faedahnya ikut di klub ini, lukisan relief ini guys, pemandangan alam ya, konservasi ini. Konservasi ini timbul ini guys ya. Gitu aja guys, permulaan selama 2 hari di sini. Ini tadi datang sampai di sini jam 4:30 guys. Itu ya kondisinya. Tempat saya di belakang itu sana. Kalau itu kelihatannya mungkin tempat untuk makan guys. Nah, saya di baliknya itu. Oke guys. Nih. Suasananya masih sepi. Hanya ada beberapa yang datang. Oke, kita lanjutkan lagi nanti keseruannya. Terima kasih. Cekidot.